Ya, Anda nggak salah lihat. Smartphone yang akan kita bahas ini adalah Zenfone 5. Dulu emang pernah ada Zenfone 5 tahun 2014. Dan sekarang Zenfone 5 ada lagi. Tentunya sudah berinkarnasi jadi jauh lebih baik. Masih dari tempat yang sama di ajang MWC 2018 di Barcelona, kami mendapat kesempatan menghadiri acara peluncuran Zenfone 5 series terbaru. Tahun ini, ASUS sepertinya mengambil langkah beda di mana mereka tidak lagi merilis banyak lini smartphone. Di keluarga Zenfone 5 series yang baru, sejauh ini cuma ada 3 varian aja dan mudah-mudahan sih jangan nambah lagi biar nggak bikin bingung. Dimulai dari Zenfone 5 Lite untuk kelas entry level, Zenfone 5 di kelas mid-range, dan Zenfone 5Z di kelas flagship. Ketiga smartphone ini udah menganut desain kekinian dengan layar full screen minim bezel yang otomatis membuat sensor fingerprint jadi menyingkir ke bodi belakang. Sebagai otaknya, prosesor yang dipakai semuanya adalah Snapdragon. So far nggak ada yang MediaTek. So, langsung aja kita bahas satu-satu. Mari kita mulai dari Zenfone 5 Lite. Hal paling menonjol dari smartphone ini adalah keberadaan 4 kamera sekaligus, 2 di belakang dan 2 lagi di depan. Kamera primer di belakang beresolusi 16MP f2.2 ditemani kamera sekunder wide angle 120 derajat. Sedangkan di depan, kamera primernya beresolusi 20MP f2.0 dan kamera sekunder wide angle 120 derajat. Jadi, dengan konfigurasi quad kamera seperti ini, di atas kertas Zenfone 5 Lite cocok buat kalian yang doyan traveling, karena bisa motret pemandangan dengan lebih luas pakai kamera depan atau belakang. Kedua kamera depan dan belakangnya ini juga punya EIS berbasis gyro. Sebagai seri paling basic, Zenfone 5 Lite nawarin layar yang cukup mainstream buat saat ini karena udah familiar dipakai di beberapa merek smartphone lain. Layarnya berdimensi 6 inci dengan panel IPS, resolusi Full HD+, dan rasio 18:9. Si Zenfone 5 Lite ini punya dua varian, satu pakai Snapdragon 430 dan satu lagi pakai Snapdragon 630. Begitu juga dengan kapasitas storage-nya yang ada dua, kombinasi RAM 4GB dan ROM 32GB, serta RAM 4GB dan ROM 64GB, plus ditunjang baterai 3300 mAh. Sekilas, sebagai seri Zenfone 5 paling bawah, smartphone ini terasa cukup menarik dengan menawarkan 4 kamera, layar lega, spek oke, dan desain yang not bad. Cukup pede lah buat diadu dengan merek sebelah, pabrikan Cina. Kalau kalian ngerasa Zenfone 5 Lite masih kurang greget, maka Zenfone 5 atau Zenfone 5Z lah yang mungkin lebih cocok buat kalian. Kami infokan dulu di awal, kedua smartphone ini punya desain yang sama persis. Kami merasakan adanya perpaduan antara desain khas Zenfone yang bercampur dengan layar kekinian. Ya, jadi bagian belakangnya masih mirip Zenfone 3 atau 4 dengan material kaca yang berkilau saat kena pantulan cahaya. Otomatis jadi bikin kelihatan mahal dan keren. Sedangkan layarnya kekinian, bahkan bisa dibilang kekinian bingit karena selain full screen minim bezel juga punya poni. Zenfone 5 dan Zenfone 5Z membawa layar IPS 6,2 inci, tapi bodinya seukuran smartphone 5,5 inci. Layar ini punya rasio beda dari yang lain, yaitu 19:9, dengan resolusi 2246x1080px. Plus ada poni yang ukurannya sedikit lebih kecil dari iPhone X. Di area poni ini, ASUS nempatin kamera depan 8MP dan sensor lain, tapi sayangnya nggak ada sensor khusus buat face unlock. Walaupun banyak yang bilang ngikutin iPhone X, tapi buat kami desain ini terbukti ampuh buat nimbulin kesan keren. Salah satunya juga karena rasio perbandingan bodi dan layarnya mencapai 90%. Sama kayak Zenfone 5 Lite, bodi belakang Zenfone 5 dan 5Z juga dihiasi sensor fingerprint dan dual kamera. Cuma bedanya, posisi kameranya ada di pojok kiri atas, lagi-lagi mirip iPhone X. Konfigurasinya yaitu 12MP f1.8 dengan sensor Sony IMX363 dan 8MP f2.2 wide angle 120 derajat. Kamera ini ditunjang PDAF dan EIS berbasis gyro. Punya desain dan kamera sama, ternyata spek hardware Zenfone 5 dan 5Z beda cukup jauh. Di Zenfone 5, ASUS mempercayakan chipset Snapdragon 636 yang terintegrasi GPU Adreno 509 serta ditunjang RAM 4 atau 6GB dan storage 64GB. Sedangkan buat Zenfone 5Z, chipset yang dipakai adalah yang tertinggi yaitu Snapdragon 845 dengan 3 kombinasi RAM dan ROM. Ada pilihan 464, 6128, dan 8256GB. Nah, untuk baterai keduanya sama-sama 3300 mAh. Dengan desain yang lebih segar dan hardware lebih powerful, ASUS juga nunjang Zenfone 5 dengan Zen UI 5 yang lebih gampang dipakai
plus teknologi AI dari Qualcomm. AI ini bisa nunjang kamera untuk mengenali objek, nunjang layar untuk bisa ngatur kapan harus mati atau hidup, serta atur color temperatur secara otomatis, sampai atur volume ringtone untuk menyesuaikan tempat ramai dan sepi. Kabarnya, Asus bakal boyong ketiga seri Zenfone 5 ini ke Indonesia. Waktu dan harganya masih belum ketahuan. Tapi khusus untuk seri Zenfone 5Z, katanya sih harganya mulai 8 juta. Next, pastinya kami bakal bikin video reviewnya. So, pastiin aja kalian udah subscribe, biar nggak ketinggalan video-video baru dari kami. Advancing women's causes is good at all times, and recognizing that several years ago, I was deciding to talk to all